Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi dengan kami di channel Arga Trust Mekarwangi. Kali ini kami akan mereview bangunan dua lantai di Rawalumbu dengan luas tanah 90 meter ya. Baik, ini untuk tampak depan atau fasad penuh dengan list profil ya teman-teman. Di atas ada dua balkon, sebelah kanan itu balkon kamar. Nah itu balkon kamar, ini balkon ruang tamu ya. Untuk pagar kita menggunakan plat laser ya, cutting laser. Ini kita padukan dengan batu alam warna hitam. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lihat ke dalam. Let's go. Oh iya, ini ada dua akses pintu. Yang di sini untuk garasi mobil dan sini untuk akses orang lewat ya. Kita lewat garasi aja ya teman-teman. Oke, nah kita sudah ada di garasi. Keramik kasar ya, kita padukan dengan warna hitam seperti ini. Plafon kita bikin drop jantung, plafon garasi. Keramik teras 60-60 warna hitam. Dinding kita kasih motif batu, keramik batu ya, keramik batu alam seperti ini. Tiang kita kasih list profil. Nah itu pintu kecil ya teman-teman. Ini kebetulan pintu utamanya nih di sini ya. Kita lihat, kita ke bagian utama. Untuk proyek kali ini kita pakai kusen kayu ya, dicampur nanti ada beberapa yang aluminium, nanti akan kita singgahi. Oke, kita masuk. Bismillah. Wow, tampilannya seperti ini ya teman-teman, interiornya. Ini wall panel ya, atau ornamen dinding. Kita balut warna putih dengan abu-abu tua. Sana langsung ke tangga, nanti ada dapur, plafon. Wow, drop ceiling dari PVC ya, dipadukan dengan beberapa lampu. Ada lampu kolom, lampu downlight yang kecil-kecil. Oke, ini ruang tamu ya teman-teman. Sudah ada bangkunya. Kita ke bagian sana. Wah, di sana ada dapur. Nah kebetulan ini permintaan yang punya rumah, jadi pengen ngeblong di tengah ya. Nah itu yang pakai baju hijau yang punya rumahnya.
kita padukan lagi di sini ada wall panel atau dinding ornamen ya, ornamen dinding. Oke, pelafon tetap drop ceiling dengan warna putih dan coklat. Dia ada kipas dan di sana ada lampu gantung. Oke. Nah, ini dia akses pintu kecil ya, teman-teman. Nah, ini pintu ke garasi. Seperti ini tampilannya. Jadi kalau ada acara itu bisa fleksibel. Tampilan garasinya tadi sudah kita ulas. Kita ke dapur sekarang. Oh, ke kamar dulu ya teman-teman. Tapi karena ini sudah ditempatin, kita tidak bisa banyak review di area-area privat. Kamar di bawah, berikut kamar mandi ya. Sini ada meja makan. Ini ada dapur ya, dengan full kitchen set dan minibar. Oke, ini sudah include berikut dengan kami. Ya. Tampilannya seperti itu ya teman-teman. Oke. Sini sudah. Oke, dan bak cuci piring dengan dua lubang. Ini yang size besar ya teman-teman. Kita jadikan fungsi normal. Ini ada kompor tanam. Kita cek ya. Kemarin kita bikin kitchen setnya ini dengan rel slow motion. Cek. Oke, ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita pangsel slope. Oke, ini tampilan dapur ya teman-teman. Minibar. Kita ke bagian void atau belakang ya. Kita kemarin kita pakai pintu kaca ya teman-teman. Bukaan kita bikin dua daun seperti ini, bisa dilipat. Kita ke belakang. Oke, ini ada void ya atau area terbuka sampai atas. Jadi untuk udara juga segar. Nah, ini dia teman-teman. Kayaknya kena cahaya dari silau. Terus sampai full ke atas. Nanti kita lihat di lantai 2. Dinding kita kasih pasangan keramik batu alam biar makin hidup. Sini kita buatkan kolam ya, teman-teman. Di atasnya ada mesin air. Ada kolam ikan. Untuk di bawah ada kamar mandi satu ya, di luar untuk tamu-tamu. Pintunya aluminium, kloset jongkok, dan kita kasih shower. Dan keramiknya dinding, keramik dinding full ya sampai plafon. Kita kasih exhaust juga. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, okay. Nah ini dari tampak belakang ya, luar biasa, mantap. Kita ke lantai 2. Oh iya, lupa, kemarin kita buatkan big drop bawah tangga ya untuk TV. Seperti ini tampilannya. Masalah warna sesuai selera dengan yang punya rumah ya teman-teman. Backdropnya seperti ini. Ini sudah include dengan pekerjaan kita.
Oke, kita lanjut ke lantai 2. Oh, sebelum kita naik, kita review dulu tangganya ya teman-teman. Untuk tangga, kita buatkan railing dengan handle kayu seperti ini ya, sampai ke atas. Tampilannya seperti ini. Untuk tangga, kita pakai granit potongan ya, atau pesanan. Jadi kita bikin pertrap, sudah ada step mosinya dan ujung keramik di beto. Kita kasih beberapa lampu di pinggir tangga untuk lebih kesannya estetik ya, kalau bahasa sekarang. Tapi ya seperti itulah, untuk membuat lebih indah. Nah, oke. Kita naik ke atas. Let's go. Tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Kita ke lantai 2. Oke, siap. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Lantai 2 kita kasih lampu untuk tangga, dan ini kita kasih apa ini namanya ya, partisi atau sekat. Jadi rencananya dari yang punya rumah ini akan digunakan untuk ruang sholat. Plafon tetap kita drop ceiling dengan paduan coklat dan putih. Ya, berikut beberapa lampu. Oke. Kita review ke belakang dulu. Bagian belakang, di sebelah kanan ada kamar mandi. Di tengah ada balkon. Dan di sebelah sini ada ruang cuci. Nah, itu dia. Kita ke ruang cuci dulu ya. Kebetulan ini sudah ditempati oleh yang punya rumah, jadi agak ya sudah terpakai lah. Ini ruang cuci. Kita kasih keramik lantai yang kasar, kita kasih dinding. Ini permintaan yang punya rumah. Ada mesin cuci. Oke, kita balik. Sini ada balkon, balkon belakang ya. Ini kalau dibuka anginnya semriwing teman-teman. Pintu ini karena dia langsung blong ke atas. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Sana kita kasih jendela ya di ruang cuci. Nah ini langsung ke bawah ya teman-teman. Ini ada tangga untuk akses ke toren ya, tangga untuk akses ke toren. Jadi nanti atau di atap atau ke atap ya, nanti kalau ada yang bocor-bocor gampang untuk memperbaiki. Kita kasih yang baik. Oke, sini ada wastafel dengan kaca. Nah, ini ada wastafel, coba kita lihat fungsi tidak. Oke, sudah fungsi. Ini dia. Kita ke kamar mandi. Nah, ini di kamar mandi di lantai 2 ya, ada di belakang. Lantai kita kasih batu-batuan, keramik dinding. Showernya full set. Kloset duduk ya. Oke. Di atas kebetulan permintaan yang punya rumah minta dibikin 3 kamar. Oke, ini ada kamar ketiga, kamar kedua, dan yang di depan kamar utama atau yang biasa kita sebut kamar yang ada balkonnya ya. Oke. Agak privasi juga, tapi saya mohon izin sama yang punya rumah untuk melihat kamar yang ada balkonnya. Oke, kita hanya ke balkon ya teman-teman.
Oke, ini mungkin untuk sudut pandang ya. Kalau bete di kamar bisa lihat keluar. Untuk di balkon kita kasih pagar sama seperti garasi ya. Cutting laser atau plat eser ya. Keramik urat kayu kasar atau mat. Dinding ini kita kasih keramik batu alam supaya jadi kalau dari bawah itu agak lebih minimalis ya. Nah, kita masuk. Oke. Ini dari luar. Nah. Kita tutup lagi. Karena ini kamar ya, jadi privasi. Saya tidak bisa lama-lama. Kita keluar. Oke. Lanjut. Nah, ini ada ruang tamu di lantai 2 atau ruang keluarga ya. Plafon PVC dengan motif drop ceiling. Ini sudah ada. Nah, di sini pun ada balkonnya ya, teman-teman. Kebetulan karena ada orang tua dari yang punya rumah, saya tidak bisa review banyak di bagian balkon. Cuma ini bisa untuk bersantai-santai di luar ya, teman-teman. Nah, ini dia. Di sini kita kasih ornamen lagi di bagian TV. Ah, kita padukan dengan warna abu-abu dan krem ya. Jadi supaya tidak monoton. Kita geser ke sini. Oke. Nah, sudut pandangnya seperti ini. Setiap ornamen kita kasih lampu sorot ya, atau spotlight. Itu keluar kepala balkon. Nah, ini dari pandangan dari area ruang keluar ya. Oke, itu aja yang bisa saya review kali ini. Rumah ini luas 90 dengan 2 lantai, berarti 180 meter bangunan. Semoga bisa menginspirasi semua teman-teman yang mau bangun rumah. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Arga Terus Mekarwangi telah mewujudkan impian rumah saya sesuai keinginan dan sesuai ekspektasi, dan kedepannya agar Terus Mekarwangi semakin jaya dan semakin solid dalam timnya. Lebih baik lagi ke depannya. Amin. Saya sebagai yang punya rumah berterima kasih kepada Mas Angga sama tim. Pekerjaannya bagus dan menyenangkan dan sesuai dengan selera saya. Dan berterima kasih juga semuanya tanpa terkecuali. Gak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saya juga minta maaf kepada Mas Angga sama tim kalau ada salah-salah kata yang gak sengaja dan yang tidak sengaja. Saya sebagai tuan rumah minta maaf. Dan terima kasih banyak dah. Ya, cukup sekian. Cuma dari saya cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.